sekarang kita bedah peraturannya, yaitu peraturan pemerintah tahun 2021 nomor 56. Untuk itu kami persilakan berikutnya Profesor Agus untuk menyampaikan. Kami persilakan Profesor Agus. Terima kasih Pak Moderator, Pak Joni. Izin share screen, bisa ya? Ya, baik semuanya. Terima kasih saya sudah dilibatkan dalam diskusi ini. Saya dapat tugas untuk membahas problematika pas PP56. Wah, serem benar judulnya, problematika terkait PDLM, SILM, dan LMKN. Nah, karena saya orang hukum, saya diminta untuk memberikan paparan terkait dengan aspek hukumnya, maka mau tidak mau saya hanya akan berangkat dari sisi norma yang nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Jadi, paparan saya ini sebenarnya lebih banyak pada pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit presentasi mengenai PDLM dan SILM itu apa kira-kira. Nah, kalau saya lihat di sini di dalam PP, itu jelas bahwa pihak yang bertugas menyediakan PDLM itu adalah DJKI. Jadi ini sifatnya pemerintah. Dan itu cocok dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta, di mana DJKI adalah administrasi pemerintah yang menerima pencatatan hak cipta. Nah, istilahnya sekarang bukan pendaftaran, tetapi pencatatan. Karena memang secara hukum ada perbedaan konsep, tapi saya tidak akan menjelaskannya di sini. Nah, para pemilik hak, apakah itu pencipta atau para pelaku, itu mencatatkan haknya ke PDLM, dalam hal ini ke kantor HAKI. Itu dasarnya pasal 4 ayat 2 PP56 tahun 2021. Jadi isi dari PDLM ini adalah karya-karya para pencipta. Apa yang dicatat di sini ada disebutkan secara rinci di dalam PP56. Lalu ada lagi di dalam PP itu disebutkan sistem informasi lagu dan musik. Yang ini sebenarnya adalah merupakan pencatatan dari penggunaan data lagu dan musik yang nantinya akan dikaitkan dengan distribusi royalti. Nah, data yang dipakai adalah data yang dari PDLM. Itu kata pasal 6 ayat 2 kalau saya tidak salah, di mana LMKN bisa mengakses PDLM. Di samping LMKN ada juga para pencipta dan sebagainya. Jadi menurut PP yang bisa mengakses ini ada dua, yaitu para pencipta dan LMK. Nah, ini kira-kira tentang PDLM. Sebentar, ini saya tutup. Selanjutnya, LMKN itu akan menggunakan SILM ini sebagai basis data kalau nanti ada penggunaan karya cipta oleh para user. Nah, ini siapa saja para user ini? Banyak sekali. Tapi intinya user-user inilah yang kemudian nanti akan melaporkan penggunaan lagunya ke LMKN lewat yang namanya SILM. Nah, tentu di sini ada mekanismenya nanti yang tentunya harus diatur dengan sebaik-baiknya. Nah, atas dasar laporan pengguna lagu itu, LMKN memungut royalti. Selanjutnya, royalti yang dipungut oleh LMKN dari users ini didistribusikan ke
LMK. Nah, dalam konteks inilah kemudian berlaku prinsip transparansi dan accountability yang disebutkan di dalam pasal 17 PP itu. Nah, apa yang bisa dilihat atau yang harus dipertanggungjawabkan? Itu pertama adalah tentang laporan penggunaan lagu. Ini adalah sesuatu yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan sifatnya transparan. Ya, berdasarkan prinsip ini. Apalagi yaitu LMKN memungut royalti. Ini juga harus transparan. Dalam arti LMKN yang memungut ini nanti harus juga memberikan akses kepada LMK untuk bisa melihat bagaimana proses pemungutan royalti ini atas dasar penggunaan lagu yang dilaporkan oleh para user. Nah, mekanisme inilah yang diatur di dalam PP56 itu. Nah, sayang sekali sesuatu yang indah ini ada masalah yang menurut saya sangat krusial, ya. Di mana krusialnya? Krusialnya itu justru adanya di LMKN, ya. Nah, oleh sebab itu saya mengajukan beberapa pertanyaan yang ini bisa juga nanti kita diskusikan bersama-sama. Sebenarnya saya juga punya jawaban-jawaban, tetapi saya tidak ingin untuk mendominasi pendapat, pemahaman mengenai masalah ini. Pertanyaan yang pertama, siapa yang membangun PDLM? Di sini tentu ada masalah biaya pembangunan dan penggunaannya serta perawatannya. Kalau kita melihat undang-undang hak cipta, maka itu menjadi kewajiban dari Kemkumham atau negara lah. Nah, menurut PP56 harusnya memang itu DJKI ya sebagai pihak yang harus melaksanakan undang-undang. Jadi biaya pembangunan PDLM sepenuhnya adalah ditanggung oleh negara. Lalu kemudian kedua, siapa yang membangun silem? Nah, di sini biaya pembangunan dan penggunaannya serta perawatannya itu menurut PP56 harusnya LMKN. Kenapa? Karena LMKN inilah yang menciptakan dan membangun mekanisme akses. Ya, mereka yang akses dari PDLM kemudian untuk menjadi sistem informasi lagu dan musik. Dan dengan demikian, biaya yang di gunakan untuk membangun silem ini menjadi beban dari LMKN. Begitu kira-kira. Ini bisa dibaca di pasal 6 ayat 2A. Pertanyaan berikutnya, mengingat LMKN sekarang, nah ini yang paling krusial, menurut PP56 itu adalah lembaga bantu pemerintah atau state auxiliary organ, maka kita harus menafsirkan bahwa LMKN itu bukan lagi LMK menurut Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau kita melihat definisi LMK dan LMKN yang ada di dalam PP56, itu terpisah. LMK adalah badan hukum nirlaba dan seterusnya, sedangkan LMKN tegas dinyatakan di dalam PP itu adalah state auxiliary organ. Jadi bukan LMK lagi. Nah, oleh karena itu, bukankah seharusnya yang membangun dan membiayai silem ini adalah organ ini? Karena dialah yang akan menciptakan sistem informasi itu. Ya, ini tafsiran sih sebenarnya, tapi bisa kita perdebatkan. Jadi atas dasar ketentuan PP56 itu sendiri bahwa LMKN itu bukan LMK tetapi lembaga bantu pemerintah. Nah, nanti akan ada teorinya tuh apa yang dimaksud dengan state auxiliary organ dan sebagainya. Bahkan Fakultas Hukum rencananya juga akan menyelenggarakan seminar tapi khusus mengenai apa itu state auxiliary organ atau state auxiliary body. Nah, oleh karenanya pertanyaan berikutnya,
bolehkah atau legalkah biaya operasional lembaga bantu pemerintah dalam hal ini LMKN dibebankan kepada pencipta melalui pemotongan royalti? Ini adalah pertanyaan yang juga muncul dari ketentuan dalam PP56 ini. Karena kalau misalnya dia adalah lembaga bantu pemerintah, sudah sepatutnya bahwa biaya operasional itu adalah menjadi beban pemerintah. Walaupun di situ dikatakan non-APBN, non-APBN itu artinya baik pendapatan maupun pengeluarannya itu diatur di luar mekanisme APBN. Tetapi uangnya itu tetap merupakan uang pemerintah. Dan cukup banyak model-model lembaga bantu pemerintah itu. Yaitu sebenarnya kalau kita lihat secara teoritis, lembaga bantu pemerintah itu adalah lembaga pemerintah yang tidak tercantum secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi banyak itu. Badan-badan pemerintah yang non-struktural lah secara bahasa ininya, bahasa gampangnya, yang ada di luar. Tapi pemerintah punya tugas untuk melaksanakan mandat tertentu, sehingga karena ini bukan lembaga yang disebutkan dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar, maka diciptakanlah semacam auxiliary body ya, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Pertanyaan berikutnya. Pasal 1 butir 22 Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Definisi ini diulang kembali di dalam PP56 pasal 1 butir 10 kalau saya tidak salah. Nah, apakah ini berarti bahwa LMKN versi PP56 itu bukan lagi LMK? Karena ia bukan badan hukum yang diberikan oleh kuasa, yang diberi kuasa oleh pencipta dan pemegang hak cipta, melainkan ditegaskan di dalam PP56 itu ia lembaga bantu pemerintah. Dan itu terbukti di dalam PP56 itu sendiri yang membedakan pengertian LMK dengan LMKN. Silakan dibaca pasal 1 butir 10 dan butir 11. Nah, ini dilanjutkan lagi, ditegaskan lagi di dalam pasal 88 ayat 2C. LMK memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 orang pencipta untuk lembaga manajemen kolektif bidang lagu dan atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 orang untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili pihak terkait. Nah, anggota LMKN hanya 10 orang, kalau saya tidak salah, dan tidak mendapatkan kuasa dari pemilik hak. Nah, ini menguatkan dalil bahwa LMKN menurut versi PP56 ini sekarang bukan lagi LMK, menurut UHC, melainkan lembaga bantu pemerintah menurut PP5621. Jadi memang ada konsekuensi-konsekuensi tertentu ketika PP56 menegaskan tanpa ragu-ragu bahwa LMKN adalah lembaga bantu pemerintah atau state auxiliary organ. Jadi bukan LMK sebagaimana yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dan itu diakui sendiri oleh PP56 bahwa ada perbedaan yang tegas antara LMK dengan LMKN. Silakan baca kembali pasal 1 butir 10 dan butir 11 PP56. Lalu pertanyaan berikutnya lagi. Pasal 89 ayat 2. Kedua lembaga manajemen kolektif, sengaja saya bold karena memang begitu bunyinya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.
Nah, karena LMKN adalah lembaga bantu pemerintah atau state auxiliary organ dan bukan LMK menurut Undang-Undang Hak Cipta, pertanyaannya apakah LMKN berwenang memungut royalti apalagi tidak mendapatkan kuasa dari para pemilik hak. Ya, jadi LMKN itu anggota-anggotanya atau komisionernya itu tidak mendapatkan kuasa dari pemilik hak, sehingga boleh juga ditanyakan apakah bisa memungut royalti atas nama pemilik hak. Ini juga problem hukum ya yang dimunculkan di dalam PP56 itu. Lalu kemudian pasal 91 ayat 1. Lembaga manajemen kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Nah, berarti yang berhak menggunakan dana hasil pemungutan royalti itu hanyalah LMK. Bagaimana dengan LMKN yang menurut PP56 bukan LMK, melainkan lembaga bantu pemerintah? Nah, ini adalah problem-problem yang muncul dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam PP56 itu sendiri ya. Jadi saya bukannya membuat aturan sendiri, tapi saya membacakan apa yang ada di dalam PP56 itu, lalu kemudian saya lihat dari perspektif hukumnya. Jadi pertanyaan krusial kita adalah sekarang ini, kalau memang LMKN itu adalah lembaga bantu pemerintah, maka dia sebenarnya adalah lembaga publik, ya, bukan lembaga privat. Nah, dia tidak bisa dikatakan badan hukum, karena lembaga publik itu yang badan hukum adalah negara. Lalu negara diwakili oleh kementerian, oleh badan, dan seterusnya. Tapi yang badan hukum itu adalah negara. Nah, state auxiliary organ itu juga mewakili atau menjadi perangkat dari pemerintah untuk melaksanakan suatu urusan. Jadi dia adalah juga lembaga pemerintahan. Dengan demikian, LMKN ini menjadi tidak masuk kualifikasi dari LMK yang disebutkan di dalam pasal 87 dan pasal berapa tuh? Pasal 1 yang menyebutkan tentang definisi LMK, pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, oleh karena definisi LMKN itu kemudian sudah diubah oleh PP56 ini, maka muncullah problem-problem seperti yang saya sudah sampaikan di dalam apa di awal-awal tadi. Nah, yang perlu kita diskusikan sekarang ini adalah kalau memang LMKN itu adalah state auxiliary organ, lalu kemudian dia menggunakan dana pencipta yang diambil dari hasil pemungutan royalti, nanti akan ada muncul juga problem. Misalnya, loh kalau begitu sebenarnya dana yang masuk ke LMKN itu masuk sebagai, kan tadi disebutkan di dalam PP, non-APBN. Berarti dari sisi PNBP termasuk dari dana pemerintah atau negara yang bukan pajak. Jadi itu akan masuk sebagai anggaran pemerintah, pemasukan. Bagaimana kemudian dibagi-bagi ke pencipta? Wah, ini bisa jadi ada masalah korupsi nantinya kalau itu terjadi. Kenapa? Karena pemerintah bagi-bagi duit ke swasta, ke para pencipta. Atau ada salah satu, ada jalan yang lain yang lebih bagus, dan saya senang sekali hari ini Pak Dirjen menegaskan bahwa kita akan ubah lagi PP itu, lalu kemudian kita akan mengatur bahwa anggota LMKN itu harus berasal dari LMK. Artinya itu ide awal dari bahkan sebelum munculnya Undang-Undang Hak Cipta, di mana kita pernah berkumpul di Papri, di Kuningan pada waktu itu, semua LMK untuk membahas gagasan tentang single gate, satu pintu, ya, yang kemudian muncul pada saat itu, bagaimana kalau LMK bikin federasi, agar supaya apa? Agar supaya ada satu pintu di mana LMK-LMK itu memberikan
kuasa substitusinya kepada LMKN untuk melakukan pemungutan royalti. Nah, kalau ini yang terjadi, maka itulah memang yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Jadi, memang benar kalau misalnya saya ditugasi untuk membahas tentang problematika PP56, memang secara hukum PP56 ini penuh dengan problem-problem hukum. Ya. Nah, saya kira itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan di dalam forum ini. Mungkin kita bisa diskusikan bersama kira-kira bagaimana nih menyikapi kenyataan hukum yang sudah dituangkan di dalam PP56 itu. Saya kira itu dulu ya, Pak Jody. Terima kasih. Supaya nanti kita diskusinya. Pak Profesor Agus, tadi sudah lewat 7 menit, tapi saya tidak tega untuk mengingatkan dan men-stop karena begitu padat alurnya, sehingga nanti kalau ada yang terputus, nanti menjadi tidak komprehensif. Oleh karena itu, terima kasih kepada Pak Agus. Singkat, waktu saya langsung saja mempersilakan Bapak Hein Enteng Tanamal, tokoh musik nasional kita, untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan, Bung Enteng. Bung Enteng? Ya, sudah dengar suara aku ya? Sudah dengar, Bung. Oh, benar ya. Suara Netting Call. Netting Call-nya ya. Suara itu. Oke. Okay. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Pak Enteng. Ya. Apa kabar? Oh, baik. Wah, Pak Agus sudah jelaskan lebih jelas. Saya tinggal ingin perjelaskan dulu sebelumnya ini, Pak Agus. Ya. Sebenarnya... Undang-Undang Hak Cipta ini kan sudah dari tahun 82, Pak. Dan baru terjadi perubahan-perubahan 87, 97, 2002, dan baru 2014. Tapi intinya adalah Undang-Undang Hak Cipta adalah yang utama adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atas karya ciptanya itu. Dan pemilikan hak cipta itu sesuai dengan undang-undang pasal 1234 itu bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif, hak istimewa yang tidak bisa dicampuri atau dikuasai oleh siapapun termasuk negara, sudah pasti itu. Jadi si pencipta mempunyai hak istimewa untuk itu semua, dan kalau mau menggunakan karya ciptanya harus ada kuasa dari pencipta. Nah, hak eksklusifnya itu ya hak moral dan hak ekonomi ya. Kita udah tahu hak moral. Nah, hak ekonomi ini memang ada beberapa ya. Memang diambil dari pengalaman-pengalaman. Yang terjadi pertama itu memang hak mekanikal. Nah, sebelum hak performing ini. Udah terjadi lebih dulu itu ya. Dan hak menggandakan, terutama menggandakan karya ciptanya itu. Mekanikalnya itu. Dan hak mengumumkan ini memang pada saat di Indonesia ini sedang booming-boomingnya mechanical, ya maksudnya penjualan dan penggandaan ini masih orang tidak memperhatikan hak mengumumkan ini, performing ini tidak ada satupun orang yang memperhatikan ini. Tapi pada tahun 87 saya ke Jepang ikut festival Yamaha, kebetulan di sana saya melihat di Jepang ada satu organisasi atau satu lembaga, yaitu JASRA, yang mengelola performing rights ini, hak mengumumkan ini. Dan sesudah itu saya pulang ke Indonesia, saya berbicara dengan teman-teman seniman, gitu, termasuk Bung Chandra, termasuk lain-lainnya, ya, semuanya teman-teman. Terus akhirnya kita bertekad untuk mendirikan itu apa satu badan lembaga seperti yang di Jepang itu. Dan pada saat itu memang masih terkait dengan apa Belanda menyatakan bahwa status dari Indonesia ini masih di bawah Belanda. Tapi akhirnya kita bisa dialog baik bersama dengan Belanda sampai akhirnya dikasih kesempatan kita untuk bisa mendirikan
performing rights ini di Indonesia gitu. Yang pertama pada tahun 1990 saya bersama teman-teman dan simpatisan itu ada semua kita ada sekitar 12 orang dan Papri pada saat itu kebetulan saya ketua umumnya kita mendirikan Indo Performing Rights tahun 90 dan berjalannya bagus. Pertama kali juga Bung Chandra sebagai GM dari KCI dan dia bernama KCI ya berjalan dengan baik semuanya tahun 90 kita juga mempunyai pemberi kuasa ya pemberi kuasa harus pemberi kuasa ada pemberi kuasa jadi karena si pencipta ini untuk mendapatkan performing ini harus melalui satu lembaga karena kalau hak lain umpamanya hak mechanical hak sinkronisasi hak printing itu bisa pencipta langsung dengan pengguna langsung. Tapi kalau performing ini pencipta berhadapan dengan ribuan pengguna. Yang pencipta nggak bisa sendiri, harus melalui satu lembaga gitu. Ya. Jadi lembaga ini namanya LMK pada saat itu atau CMO, CMO ya. Jadi akhirnya kita dirikan itu lembaga ini dan terwujud pada tanggal 12 Juni 1990. Itu LMK ini, LMK KCI gitu. Dan kita juga diterima sebagai anggota dari CMO dunia ini, yaitu CISEC di Prancis ini, menjadi anggota yang ke-109 dari 150 negara saat itu. Kita juga menjadi anggota dari CISEC itu sendiri ya. Dan kita diperbolehkan belajar di setiap negara yang sudah ada CMO-nya ini, termasuk di Belanda. Saya, Bu Chandra, Pak Sadikin, kita belajar di Belanda, segala macam. Dan kita diperbolehkan menggunakan sistem yang internasional yang kita gunakan itu, yang sudah berjalan di dunia internasional ini. Ya. Dan kita bisa menggunakan sistem itu, bagaimana cara mengkolek itu dari para pengguna dan semuanya kita boleh menggunakan itu tapi kita sesuaikan dengan kondisi Indonesia. Jadi Indonesia memang kita nggak bisa sembarangan ya. Jadi kita harus masuk perlahan-lahan untuk bisa mendapatkan hak kita itu semua. Ini berjalan baik sehingga selama itu tahun 90 sampai belum keluarnya undang-undang hak cipta yang baru itu yaitu tahun 2014 selama 24 tahun KCI sudah berjalan dengan baik dan KCI sudah mempunyai pemberi kuasa sekitar 3.000 pencipta lagu. 3.000 pencipta lagu ya. Pencipta KCI mendapat itu apa punya pemberi kuasa dan KCI juga sudah akhirnya punya perwakilan di setiap provinsi itu sekitar 13 provinsi. KCI punya perwakilan, harus ada perwakilan. Karena di setiap provinsi, si pemilik hak juga harus mendapatkan haknya masing-masing gitu juga. Jadi hanya KCI yang punya perwakilan di 13 provinsi pada saat itu. Jadi kita sudah berjalan dengan baik. Tapi pada saat tahun 2014 ini, pada saat terjadi undang-undang 2014 nomor 29 tahun 2014 ini mulai terjadi perubahan-perubahan yang menjadi masalah-masalah gitu segala macam. Karena memang perubahan-perubahan ini membuat sehingga sehingga membuat bahwa undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 bukannya menjadi lebih baik dalam pengelolaan performing rights itu malah menimbulkan masalah besar. Jadi dikarenakan undang-undang hak cipta 28 tahun 2014 membuka peluang dengan persyaratan mudah untuk bisa mendirikan LMK-LMK dari antara lain LMK hak cipta yang ini apalagi LMK hak terkait yang baru pertama kali ada dalam undang-undang ini ya. LMK hak yang baru dan juga
apalagi yang ada suatu LMK yang baru, yaitu suatu badan baru yang menurut kami aneh banget, yaitu LMKN. LMKN yang pendirian yang kita melihat di dalam undang-undang hak cipta ini, pendiriannya oleh siapa ya? Nggak, karena nggak pernah diberi kuasa oleh siapapun, juga mempunyai kewenangan dari siapa gitu loh. LMKN kita jadi bertanya-tanya untuk menarik dan menghimpun distribusi, katanya dia yang paling kuasa. Terus siapa yang memberi kuasa dia ini, misalnya LMKN ini? Kita coba untuk menanyakan, tapi tidak pernah dikasih penjelasan. Terus akhirnya kita coba menggugat ke Mahkamah Agung, malah dia cepat-cepat merubah permennya itu. Dari permennya yang kita gugat ini dirubah nomornya menjadi permen yang dengan nomor lain. Nah, dari permen yang nomor lain ini dia rubah lagi dari RPP menjadi RPP yang sekarang PP 56 ini. Dari PP 56 ini dia buat lagi jadi permen lain lagi. Ini kan lari-lari terus ini. Ini bukan buat penjelasan, tapi lari-lari terus itu. Jadi LMKN ini kita tidak pernah dimensosialisasi kepada masyarakat, tapi si LMKN ini selalu berpikir bahwa dia yang paling kuasa, dia yang paling kuasa dalam mengelola hak cipta ini, hak performing rights ini gitu. Jadi ini kan saya utarakan penjelasannya tentang ini saja dulu, karena ini berkaitan dengan LMK ya. Jadi memang ada masalah sekali. Mudah-mudahan Profesor Agus tadi sudah jelaskan segala macam ini, mudah-mudahan bisa selesai dan bisa lagi kembali seperti adanya di undang-undang. Kita tetap berpegang kepada undang-undang, tidak berpegang kepada permen, tidak berpegang kepada lainnya, tapi kita berpegang kepada undang-undang. Mudah-mudahan hal ini bisa dimengerti oleh semuanya dan kita bisa mendapat kesempatan untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Joni. Thank you.